Ketemu lagi di channelnya Mas Pur, dan hari ini Mas Pur ada di Lembang, Jawa Barat, tepatnya di mana? Di Curug Maribaya. Di Curug Maribaya kita bisa melihat berbagai macam permainan dan foto spot yang sangat menarik. Yuk kita ikutin. Untuk mendukung pengembangan dari channel ini, tolong teman-teman subscribe dari video ini. Bagi teman-teman yang sudah subscribe sebelumnya, jangan subscribe lagi. Itu subscribe itu gratis. Lokasi Curug Maribaya berada di Jalan Raya Maribaya, Langensari, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Curug Maribaya ini masih berlokasi di Taman Hutan Raya Juanda, Lembang. Wisata yang disediakan di Curug Maribaya merupakan wisata alam dengan pemandangan yang sangat indah sekali. Hutan alam yang masih asri dan cuaca yang dingin menjadi salah satu keunggulan kawasan wisata Curug Maribaya. Di sini kita bisa melihat mengenai swafoto dan hutan yang sangat asri. Adapun obyek-obyek wisata yang ada di sini adalah sebagai berikut. Yang paling utama obyek wisata adalah air terjun Curug Maribaya. Kawasan Maribaya dilalui oleh dua aliran sungai, yaitu Sungai Cigulung dan Cikawari. Terdapat tiga air terjun atau curug di sekitar Curug Cikawari ini, Curug Cigulung dan Curug Cikoleang. Pengunjung dapat turun dan berenang di lokasi Curug Cikawari, sedangkan pada dua lokasi lainnya tidak diperbolehkan untuk berenang. Terdapat kolam renang tempat penampungan air terjun yang dapat dinikmatin oleh pengunjung untuk merasakan kesegaran air terjun Maribaya. Pengunjung dapat mengelilingi kawasan Maribaya dengan berjalan kaki. Pemandangan di sekitar yang sangat asri dan dikelilingi pepohonan sangat menyenangkan. Berjalan berkeliling sekitar untuk menikmati suasana yang alam dan udara yang sejuk dapat menghilangkan lelah dan penat. Kawasan Curug Maribaya ini terdapat juga pemandian air panas. Kolam air panas alami ini mengandung belerang sehingga digunakan sebagai pengobatan. Berbagai jenis kolam tersedia sesuai dengan kebutuhan pengunjung. Bagi pengunjung yang membawa serta keluarga dapat bermain di wahana playground. Anak-anak berusia 3-7 tahun dapat bermain di arena ini. Terdapat berbagai macam permainan anak yang menyenangkan seperti papan seluncur, jungkat-jungkit, dan ayunan. Berbagai macam fasilitas tersedia di Curug Maribaya, Lembang untuk menambah kenyamanan pengunjung. Fasilitas umum yang ada berupa area parkir yang luas, toilet, kamar bilas, dan musola. Terdapat pula kursi-kursi kayu di sekitar Maribaya untuk pengunjung beristirahat. Setelah pengunjung berkeliling, bisa juga menikmati makanan dengan berbagai macam pilihan sesuai dengan keinginan dari pengunjung. Apabila teman-teman berkunjung ke Lembang, maka jangan lupa untuk datang atau mampir ke Curug Maribaya ini untuk melihat air terjun dan pemandangan yang sangat asri. Tempat ini sangat direkomendasikan untuk dikunjungi.